penelpon Daniel deh. Halo Lex. Halo Neil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa nih? Gini bro, gue mau minta tolong sama lo ya. Lo pergi ke jalan Taman Asri. Nah, di situ ada komplek. Seberang komplek itu ada ruko. Nah, di situ ada kantin bro, yang ngelola cewek. Namanya Adriana. Nah, lo di situ pura-pura makan. Jadi lo pesan 200 mie goreng, 200 porsi ya. Dan 200 gelas jus. Buat besoknya, oke? Okay? 200 porsi? Buat apaan? Lu ulang tahun? Bukan. Nanti lu bagi-bagi aja sama anak-anak. Siapa kek yang lu mau kasih, terserah. Serius lu? Ya iya, gue serius. Nanti kalau Adriana tanya, ini buat apa? Lu pakai identitas lu aja, jangan bilang gue ya. Lu bilang aja kek buat konsumsi kampus apa kek. Oke, siap. Makasih ya, Neil. Oh ya, lu jangan lupa kirim nomor rekening lu ke gue ya. Ntar gue transfer. Siap. Oke. Thank you, bro. Ada apaan sih? Udah, lu ikut aja, yuk. Mbak, berapa ya? Totalnya semuanya 30 ribu. Oh, 30 ribu. Mbak, ngomong-ngomong makanannya enak banget sih. Mbak kerja di perhotelan gitu ya? Oh, enggak kok, saya enggak pernah sekolah di perhotelan. Alhamdulillah kalau makanannya tidak mengecewakan. Wah, justru memuaskan Mbak. Makanya kita mau pesen mie goreng sama jus 200 porsi di sini. Ini beneran apa bercandaan ya? Gimana Mbak? Bisa nggak buat besok sih? Beneran nih mau pesen sebanyak itu, yakin? Iya beneran. Besok diambilnya pas jam makan siang. Soalnya ini buat rapat kampus kita sih. Bisa ya Mbak ya? Soalnya emang bener Mbak, makanan di sini tuh enak banget. Mbaknya kan udah cantik nih, bersih lagi. Pasti makanannya enak, bersih juga. Ya nggak Neil? Iya, bisa Mbak ya? Iya insya Allah, bisa. Oke, kalau gitu harganya sesuai dengan harga kita beli sekarang ya. Iya. 200 porsi. Oh iya, ini uangnya. Itu uang untuk 200 porsi ya, saya lunasin aja biar tenang Mbak. Iya benar-benar. Nah, itu kan uangnya udah semua nih. Totalin aja Mbak, 200 itu 200 porsi dikali 15, jadi 3 juta. Nah, tambah jus 200 porsi juga dikali 8.000 jadi 1.600.000 ya. Jadi totalnya 4.600.000, pas kan Mbak? Iya, sebenarnya masih bisa saya kurangin kan karena belinya banyak nih. Oh, yes. Gak usah Mbak, yang penting jangan rasanya aja yang dikurangi. Oh iya. Aduh, makasih banget ini saya terima ya, besok ya. Iya. Oke, okay. Sampai ketemu besok Mbak ya. Iya, terima kasih. Iya Mbak, makasih. Makasih, ya terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mbak ya. Iya, terima kasih. Alhamdulillah, lagi ada rezeki sebanyak ini. Tapi, kalau gue harus nyelesain semuanya dengan sendiri, 200 porsi, pasti gue gak mampu. Gue harus butuh bantuan dari orang lain. Oh ya, minta bantuan aja sama mama. Tapi kalau mama gak mau bantuin gimana ya? Gak apa-apa Adriana, lo pasti bisa ngelakuin ini semua dengan sendiri. Ya, lo harus semangat. Sekarang gue tutup kantinnya, gue harus ke pasar, gue belanja untuk persiapan besok.